kami ini berkumpul di Jalan Jakarta untuk pending acara bakti sosial pada Pulau Maju yang berdemokrasi. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, tidak ada kurang kata apapun. Nanti Allah. Memperingati 15 tahun Jiwa Lumaju. Ini kami sedang mempersiapkan acara bakti sosial bagi-bagi sembako untuk masyarakat dan teman-teman yang sedang berkumpul. Semoga lancar, doain ya. Sudah beberapa kali kita kumpul di sini di tempat Kang Amir ini, mengucapkan terima kasih atas segalanya. Juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kang Iwan dari SMA 2 yang nantinya mungkin akan di sesi dokumentasi. Terima kasih, Kang Iwan. Jadi obrolan kita pada hari ini kebetulan bendahara belum datang ya? Belum. Oh, jadi yang pertama-tama saya akan bertanya pada bendahara Jiwa Lumaju. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama packing 100 buah bingkisan yang insya Allah akan kita bagikan
belum diinformasikan segera, dan ini bisa segera dilaksanakan pembagiannya nanti oleh Kang Heri dan Kang Dani, insya Allah yang akan dan untuk SMA 3 bisa nanti jadi di hari Selasa ke Desa Bulun. Mungkin nanti perwakilan kita akan hadir di Desa Bulun untuk menyampaikan kepada teman-teman dari SMA 3. Sebelumnya saya juga akan melaporkan titipan yang sudah saya terima. Alhamdulillah dari target kita 15 juta untuk 5.100 KS, saya menerima totalnya 23.400. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dititipkan kembali berkah untuk yang memberikan, juga berkah untuk kebaikan untuk yang menerimanya, insyaallah. Selain itu juga ada titipan masker dari Pak Wini dan box kemasan dari teman-teman SMA 5 yang tadi sama-sama. Saya memang teman-teman SMA 5 tadi kan banyak yang hadir karena memang boxnya kami persiapkan untuk keperluan ini. Jadi box ini tidak mengambil uang dari pembiayaan yang saya terima titipan impak ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boxnya terisi banyak dari SMA 5. Ternyata satu jinjingan bulatnya. Dan itu isinya ada 11 macam. 3 kilo beras, 1 kilo gula, 1 liter air, 1 liter minyak goreng, kemudian 1 kilo gula, 1 kilo terigu, kemudian ada kecap, ada susu, ada sabun, ada masker, ada mie instan, kemudian ada teh, ada kopi, 11 macam. Alhamdulillah semuanya insya Allah mengisi kejiwaan tapi ini tetap saya nanti kepada teman-teman yang mungkin dari SMA 1, SMA 2 semua yang saya tidak merinci satu-satu karena ada yang ini juga dan saya juga untuk mesinnya ya, dibutuhkan impak ya, jadi biarkanlah. Tapi insya Allah catatannya ada saya, dan kalau saya mohon bantuan juga nanti teman-teman dari para gubernur masing-masing dicek di ayat kelangkung, kayak kan mau aku punya nabi. Untuk kepada yang lain, ya, ada 6 SMA yang sudah menghasilkan kepada saya. Nah, kemudian pengeluarannya sampai hari ini saya mengeluarkan sudah 15.550 yaitu untuk pemberatan yang untuk sembakonya 10.550, kemudian untuk berasnya 3 juta dan sabunnya 2 juta, jadi totalnya 15.550, sisa saldo ada 7.900. Ini saya mohon izin seperti program terdahulu mau memberikan kepada yayasan ke rumah yatim dan ke rumah duafa. Ini alamatnya saya belum dapat. Kalau misalnya bisa dalam 1-2 hari ini saya mintakan izin bahwa ini akan saya sediakan untuk membeli tambahan, ada tambahan beras yang butuh panitan berasa saya ambil dari internal karena harganya akan lebih. Insya Allah saya tidak ini karena sebagian juga tidak murni harga besar ya. Mudah-mudahan kesehatan, tapi ada yang masih harga keras ke tiap yayasan itu kan ada 2 yayasannya. Akan memberikannya 2 kipal dan ditambah susu dan snack itu. Ini semua uangnya akan saya habiskan karena supaya saya bersih, kita bersih semuanya, insya Allah ya. Saya mohon izin ya dari teman-teman semuanya, ini uangnya akan saya habiskan semua. Bagi di jajantin, sedainya kan sedainya dari jajantin yang pertama kami tutup kepada kedua dan ditambah 20 untuk tambahan yang sekarang 100 itu bisa saya bilang buat
jadi kita punya boxnya itu 120, 40 untuk internal dan 80 untuk dibagikan. Kemudian kita diberikan kepada dua yayasan itu. Tapi saya banyak kekhawatiran yang tidak tahu bagaimana baiknya untuk pada saat pelaksanaan. Karena pada saat pelaksanaan itu kan kita, buat kita merasa 80 banyak. Tapi mungkin kalau misalnya di sana itu saya tidak tahu suasana yang akan muncul. Aku takutnya diserbu, dan kalau misalnya boleh sih nanti ada dua mobil, mungkin mobil saya dan mobil Kang Eli ya. Kang Eli bagaimana mengeserkan mobil hiji, ambil udah ayah bagaimana mengeserkan mobil hiji. Dua mobil, mobilnya tuh di dalam, parkirnya di dalam. Tapi satu mobil keluar dengan 25 box saja. Nanti mobil ini baru keluar kalau ini udah habis. Menjaga kalau misalnya terjadi serbuan, kita bilang ini sudah habis. Jadi nanti kita bisa langsung door to door. Mungkin kita yang edar itu yang ya. Kemarin saya katakan seperti itu isi. Tapi kalau aman, berarti itu mobil yang kedua keluar, mobil yang sudah kosong masuk ambil lagi. Kan itu baru ada 80 ini semuanya. Dan tapi isinya mungkin tidak sama dengan itu, karena nilainya tidak sama dengan yang ada box kedua. Jadi itu untuk saya. Atau mungkin kemudian sudah ada laporan dari PMI, nanti sudah akan disiapkan satu ambulan dengan satu pengemudi dan dua paramedis yang siap untuk berjaga-jaga di sana. Setelah jalan pagi, baru kita akan datang ke waktu sosial yang rencananya adalah di Jalan Banten itu. Jalan Banten kan kemarin survei hari-hari biasa ada tetangga. Kira-kira ada berapa? 60 pek ya? 80? 80 pek. Kalau di sana 80 belum habis, mungkin sambil berjalan ke tempat tempat begitu ya Bu tadi ya. Kemudian, nah saya minta tolong dulu ke jurusan bakti sosial ini untuk konsumsi, apakah biasanya kan yang akan datang itu kan kita bagi konsumsi dulu ya, snack. Oh iya, jadi disarankan ke banyak bakti sosial sekalian ke Bu tadi ya. Ya. Dan dengan Garapa kita belum tuntas bicara belum karena belum ketemu dengan Pak Isa. Dari situ, jadi ketemu dengan wakilnya saja. Jadi dia tidak bisa menentukan, tidak bisa membuat keputusan. Jadi menunggu dari Pak Desu karena masih cuti. Jadi mudah-mudahan kita akan diberi tempat disewa di sebelah Desola di ada seperti hanggar. Istirahat dan ngopi. Jadi selain itu mungkin dari bakti sosial akan mengadakan pengecekan darah. Nanti masih bisa mungkin belum tuntas juga itu tentang tambahan berapa orang biaya medisnya yang akan memeriksa dan kira-kira berapa orang yang akan diperiksa. Diusahakan justru di bayar orang biaya tidak bisa kalau itu bayar kita bayar tenaga medisnya aja saja ya, karena artinya orang yang bertanggung sih tidak bayar ya. Jadi kita bayar tenaga medisnya saja. Besarannya kira-kira antara 200. Nah itu
ada masih ada biayanya berarti untuk itu. Halo. Kalau mau diadakan oleh panitia, enggak kita bisa bantu, tapi itu dengan biaya. Karena kan saya berharap uang titipan dari infak ini tidak terambil oleh yang di luar. Bacaan ayat suci Al-Qur'an dan tabir tilawah itu nanti sedang dicari orangnya, mungkin ada masukan juga ya, ini siapa yang baca dan siapa yang tabir tilawah. Tidak lebih dari 5 menit, tidak lebih dari 5 menit ya. Nah, setelah itu, setelah pembacaan ayat suci, langsung ketua panitia laporan. Ketua panitia laporan 5 menit dan cukup Pak Ketua cukup ya. Terus sambutan pres, juga kurang lebih 5 menit bisa. Terus setelah itu Kak Aat Suratin dia akan membacakan yang namanya renungan 15 tahun jiwa maju. Dan ini juga mungkin akan dikirimnya dengan kecapi suling yang lagunya Buka Naon akan disesuaikan ke Pak Kabang Gadang. Pokoknya yang bikin kita terharu lah karena itu. Nah, setelah itu, setelah akan Ahad, kita akan langsung ke tausiah. Kami di rumah sakit tausiah yang ditutup dengan doa. Nah, tadi